Oke teman-teman, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kita akan lagi melanjutkan bermain Resident Evil Village. Jadi guys, kemarin kita sudah bertemu dengan apa ya, mbak-mbak siluman serangga ya, dan kita berhasil membunuhnya secara tidak sengaja ya, karena kita tembakin nggak mempan ya, kita shotgun nggak mempan. Ternyata setelah si Ethan memecah kaca dan angin masuk, langsung lemah itu siluman dan kita bisa membunuhnya ya. Oke, kita akan kembali lanjutkan lagi. Gue penasaran banget ya apa yang akan terjadi, karena setiap proses yang dialami Ethan itu semakin gila. Gak ada yang normal sama sekali di dalam gedungnya. Dan pertama-tama hanya sekedar zombie, kemudian orang gede, lama-lama jadi siluman guys. Makanya itu gue penasaran ya akan apa yang terjadi di dalam desa ini ya. Kita akan melanjutkan lagi seperti apa, let's go. Oke guys, kita berada di dalam ruangan bersama dengan Merson. Karena di sini ada save-savean. Jadi kemarin gue masuk ke sini. Mohon maaf guys kalau sebelumnya gue masih batuk ya, karena masih dalam proses penyembuhan hari ke-10 ya. Yang episode 3 kemarin gue main di pagi hari dan ini gue main di siang hari ya, karena gue bosan jadi gue main lagi guys. Oke, di sini kita akan coba untuk berbicara dengan si Merson gendut ini ya. Kemarin kita dikasih gratisan peluru guys ya, kita akan coba ambil beberapa. Aha. Ya, kita akan ambil beberapa. Gue nggak akan ambil semuanya karena gue mau untuk cadangan ya teman-teman ya. Karena nanti kalau gue kehabisan peluru, gue harus beli yang bayar. Jadi daripada gue beli ambil yang bayar, gue simpen dulu yang gratisan ya, supaya nanti kalau gue butuh gue bisa ambil. Dan ini juga gue dapet lockpick dan first aid mat yang akan gue simpen ya beberapa. Oke, di sini kita ternyata bisa beli apa namanya resepnya untuk membuat shotgun ammo guys. Tapi harganya 3.000 dan gue uangnya 3.700 ya teman-teman. Mending kita simpan dulu aja. Ini kita upgrade. Ah, ini kalau kita upgrade habis uang kita juga guys. Lebih baik kita edit dulu ya, karena uang kita masih 3.000. Nah, kalau uang kita udah 10.000 baru kita upgrade satu-satu. Ya. Ini bisa kita jual ini teman-teman nih. Ini bisa kita jual ini kelihatannya. Yang valuable ini bisa kita jual sih kayaknya. Kalau gue nggak salah loh ya, valuable soalnya. Coba kita jual aja ya guys, nanti kalau salah ya udahlah. Ini bisa kita jual. Nah, bisa kita jual semua ini, oke. Okay. Nah, sekarang uang kita 22.000 guys, mantap sekali ya. Oke, okay, ini gue upgrade shotgun dulu aja lah ya. Tapi 8.000 nggak apa-apa lah ya. Ini shotgun penting banget, kita upgrade satu. Kita upgrade satu untuk yang ini, powernya ini. Kemudian ammo kapasitasnya nanti aja ya. Kita masih punya 8.000 guys. Ini kita beli untuk resepnya. Oke, kita sudah. Ternyata kita bisa jual yang kita dapat itu ya guys ya. Semoga itu nggak berguna di tempat lain, hanya berguna untuk dijual ya. Semoga teman-teman ya. Oke, kita akan lagi melanjutkan lagi perjalanan kita. Kita isi dulu untuk shotgunnya. Oke, untuk ini kelihatannya gue nggak butuh ya ini. Ya, karena dia nggak bisa diupgrade. Cuman gue nggak tahu kemampuannya sama si Lemmy ini bagus mana ya. Nah, coba aja lah. Bentar. Ini kita harus kemana ya guys? Find Demetrius Chambers. Nah, ada di mana Demetrius Chambersnya? Gue kurang tahu guys. Oke, ini ada tanda seru di sini, ada apa ya? Apa yang bisa kita gunakan? Nggak bisa guys di sini guys. Oke, kita akan cari tahu di luar ya, teman-teman. Di sini loh. Ini gue harus menaruh beberapa di sini. Ada 4 totalnya, cuman gue belum tahu harus naruh apa di sini, teman-teman. Oke, kita akan coba kembali ke sini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil. Dan semoga aja kita nggak ketemu sesuatu yang medeni ya. Kita sudah membunuh satu dari 3 siluman guys. Semoga aja mamahnya nggak marah ya sama gue. Ini ada yang bisa gue
Ini gue nggak punya anu, nggak punya apa kunci di sini guys untuk membuka kunci itu. Bentar. Chamber, bed chamber. Chambernya di mana ya guys? Kira-kira guys. Di sini, gue masih bingung guys. Coba kita cari satu-satu ya teman-teman ya. Ini mulai muncul teka-teki di sini ya teman-teman. Di sini nggak ada apa-apa, cuman gue dari sana soalnya. Oke, kita kan coba ke atas dulu. Kita dapat bear, tapi gue nggak tahu bearnya itu gunanya buat apa. Nah, di sini nih wine room. Oke. Mungkin buat ini guys. Betul kan? Apa gue bilang? Okay, secret room. I love it, man. Gue random aja loh guys ya. Wine room ya. Okay, ada sesuatu yang bisa gue ambil. Yes. Courtyard key. Okay, hati-hati ya. Siap ya. Setiap kita dapat peluru banyak, setiap kita dapat kunci, setiap kita dapat sesuatu yang penting, akan ada hal yang terjadi, guys. Percaya sama gue. Percaya sama gue, guys. Lihat. Kita akan semu di situ, guys. Perjalanan kita tidak akan semu di situ, guys. Percaya sama gue. Percaya sama gue, guys. Gak akan semu di situ perjalanan kita. Gak bisa dibuka di sini. Yo, give me something. Sini nih. Belum diambil. Yes, can butter. Oke, kita bisa buat peluru shotgun. Kita coba buat peluru shotgun dulu. Nah, ini dia. Oke. Lumayan. Shotgun buat anu ya, jaga-jaga ya. Yakin gue ini gak mungkin mulus ini. Pasti ada sesuatu yang Apa gue bilang? Bentar. Gue harus ke courtyard. Courtyard di mana tempatnya? My God, no. Oh my God. My throat, it's so dry. Salah tempat gue. Hi. Oh my God, no. Ini. My God, baru satu siluman gue bunuh, so muncul yang lain, guys. Ini. Oke, gue dulu. Mau mati soalnya. Bentar, kita buat obat dulu ya, guys. Oke, kita sudah bebas dari sini. Ya, nggak bebas-bebas banget sih sebenarnya, guys ya. Cuma kita sudah bisa keluar dari tempat itu. Oke. Kira-kira apa lagi yang akan kita lakukan di sini, guys? Oke, sebelum gue mau ke tengah itu, gue mau cek-cek. Nah, ini bagaimana? Yes, jump fluid. I love it, man. Itu buat ngobat, guys. Ya, buat sembuh. Penyembuh. Oke, kita kesini dulu. Apakah kita bisa kesini? Nggak bisa. Kita butuh kunci di sini. Yakin gue. Oke, berarti salah satunya kesini. Kaki gue. Oke, gue dapet kunci. Gucci. Nggak bisa masuk gue. Ya, abis ini pasti kita akan melawan salah satu dari siluman itu lagi, pasti, yakin. Oke, Lady Dimestru. Bisa nggak kelihatan kita? Ini sebenarnya nggak apa sih Ethan malah ngikutin si Lady Dimestres? Ya. Heran gue. Kita cari-cari barang-barang dulu, guys. Kalau semua kita dapat. Oke. Kita akan ke atas ya teman-teman. Kita akan lihat apa yang terjadi di atas. Oke. Please, jangan jump scare please. Ya. Lady Dimestres, aku cuman ingin mengambil anak gue yang diambil. Ya, kembalikan Rose ke pelukan saya. What have you done to my daughter?
my god, dia tahu kalau mati satu, guys. Dia mati, dia tahu kalau mati satu. Gak punya kunci gue. Dia tahu kalau gue bunuh satu. Oke. Dah gue ambil map-nya. Sama aja gue juga gak tahu. Oke, gue berada di dalam Castle of the Mistress, masih di dalam situ, cuman gue berada di tempat yang berbeda. Ada Hall of Ablution. Ah, ini loh, The Mistress Chambers. Ini di sini nih. Di sini kuncinya, guys. Gue dibilangin sama si Marsan kalau mungkin kalau gue mau menemukan anaknya, kita bisa menuju ke sini, guys. Tapi apakah benar? Oh my god, ini tempat apa lagi? My god, kolam darah, guys. Di sini kolam darah ternyata. Ada yang bisa gue temukan di sini? Gak ada kelihatannya. Siapa yang buat tempat seperti ini sih? Heran gue. Gila. Oke. Dan sekarang dia tahu kalau kita membunuh anaknya. Makin edan lagi dia akan memburu kita. Oke. Ini bukan pintu sih kelihatannya. Ini tempat. Kita terjebak di sini, guys. Ini jalan buduh, guys. Semoga aja kita nggak ketemu sama Lady Demestress ya. Nggak bisa kita ke sini, guys. Oh, ini dia, ini chambernya di sini. Nggak bisa, guys. Kita harus kemana dong? Pasti ada sesuatu yang di sini loh, guys. Masih ada tanda seru di sini, guys. Kita nggak bisa ke sini, tapi kita bisa ke kolam darah tadi. Cuma di kolam darah ini apa yang bisa kita lakukan? Oke. Ini ada patung di sini. Ada Lady Demestress. Wah. Oke. Teka-teki, guys. Bentar. Wah, ini nih yang gue gak suka di sini nih, ya. Teka-teki ini membuat pusing kepala. Oke, ini nih. A woman are blind to male advance, but the poor shall take their chance to give their lord their bounty shown, so that soon the wine may flow. Oh my goodness, man. The woman is blind. Okay. Okay, terus. Okay, gue cuma random aja nih, nggak tahu gue. Women are blind to male advance. Women are blind to male advance. Blind. But the poor shall take their chance to give their lord their bounty shown. Ah! Apa gue bilang? Gila! Iya, bentar ya. Gue minum dulu ya. Gue bilang apa ya? Teka-teki Resident Evil. Beruntung aja gue, guys. Ya. Jadi tadi kan artinya yang cewek ini buta. Dia gak bisa melihat yang ini. Maka jadi dia melihat ke ini, si mbaknya ini ya, Titi Mistress. Dan si apa ini, orang yang miskin ini, dia memberi bounty-nya, memberi ini harta-hartanya ke ini,
Ya, gue random aja lah. Enggak tahu bisa berhasil. Oke. Lupakan aja lah, guys. Heran gue juga. Bisa. Yakin gue bisa ada sesuatu yang tidak normal di sini, guys. Ya, kita berada di rupana di bawah. Ada kambing di sini. Gue sikat aja nih kambingnya. Dapat apa gue? Oke. Kita akan melewati ini, guys. Kolam darah apa kolam biasa sih ini? Bentar, gue cek dulu atau sesuatu yang berguna nggak? Oke. Okay. What the hell? What the hell? Ya, ini kolam darah nih, guys. Yakin gue. Oh, please, jangan ada musuh deh. My God, suaranya, guys. My God, perasaan gue nggak enak. Perasaan gue nggak enak, guys. My God, perasaan gue gak enak, guys. Ah, my God. Ini dia. Ada yang nyemplung, guys, tadi. Ah, macam-macam lu sama gue. Gue tembak lu. Ajar, 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 ajar. Macam-macam lu. God. Gak tau orang baru soman ya. Diganggu aja dari tadi. Gue kita dapet 600 guys semuanya. Wah ini nih. Mama. Kesekan aja. Bangun kau. Bangun beneran. My God mama. Woi 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 woi. Tidur kau. Bawa kapak dia, guys. Mati lu. Puji Tuhan, gue dapet. Kalau di Resident Evil 8 ini kita masih ada untungnya ya membunuh musuh, guys. Ya seperti Resident Evil 4 ya. Tapi kalau Resident Evil 7 kita nggak ada untungnya membunuh musuh, kita nggak dapet uang apa-apa. Oh di sini kita masih dapet uang, guys. Lumayan ya. Bentar gue minum dulu guys, cuman gue terlalu banyak ngobrol dan deg-degan jadi serak gue. Oke. Okay. I'm coming. Rose! Tunggu papa! Oh caca! Tidur kau! God. Jump scare. Gak ada habis-habisnya jump scare di sini. Ada dua? Gue shotgun. Tiga guys, tiga. Oke, mati dua, enggak satu. Jangan kau bangun lagi ya. Gila, gak tanggung-tanggung guys. Tiga guys. Mengandang gue tiga guys ya. Satu aja sudah takut gue. Sekarang tiga guys. Oh apa gitu tujuannya ya. Heran gue. Cepat aja lah lari dari sini guys. Tempat gila ini. Oh my God. Gue shotgun loh. Gue shotgun loh. Masih bangun? Mati enggak lo? Oke. Okay. Oke, okay, mama. Terima kasih, mama. Oke. Coba lagi guys, buka dia. Oke, gue berada di lantai tinggi. Kalau gue terjun, gue mati. Ya, tapi enggak bisa terjun, aman. Oke, okay, gue double herb. Aman, gue masih punya first aid 1. Ya minimal punya 1 guys. Kita harus minimal punya 1 kalau buat urgent ya. Bentar, kita kesini dulu. Ada sesuatu bisa kita ambil kah? Oke, okay, ada safe-safean, thank you.
Yes. Seneng gue. Gak ada sih Marsen. Sindut gak ada nih di sini. Oke. Kita harus lewat sini kah? Semoga aman. Ada telepon guys dari kiri. Oh my god, oh my god, oh my god. Bisa gak kelihatan loh kita? Ya gak kelihatan loh kita guys. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh, sabar dong. To hell with the ceremony. That sabar. Man will pay for what he's done. Oh my god, benar-benar marah ini. Ya, si Bainol itu. Mampus gue kalau ketemu dia, guys. Ya. Yeah. Si Lady of the Castle is angry to Ethan Winter because Ethan Winter killed one of his daughter. Oh my god. Oke, Ethan, lu memang gila. Jadi santapan Lady Demetrius kamu ya nanti ya, Ethan. Gila ini, ya ampun. Ngapain gitu lu ya? Tiobra-abra sendiri kamarnya, guys. Rose, where are you? Rose, where are you? Bener ada Rose, guys, di sini, guys, tapi hilang dia. Oh my god. Gak bisa lewat sini gue. Gak punya kuncinya, guys. Tapi ya Ethan juga gak salah sih ya. Anaknya diambil ya, dia mau ambil balik dong anaknya. Aduh, gue butuh kunci guys. Gue butuh kunci guys. Terus gue harus kemana? Cuman itu jalan satu-satunya gue. Ya ampun, ini gede banget ini. Maksudnya guys, ukuran XXXXL. Gue harus lewat mana, sayang? Terus di sini gue cuma ngambil itu, cuma nguping doang. Wah, ini dia. Aku yoyo, please. Oh shit. Oh shit. All this for a child who isn't even here. What the hell do? You ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property. How dare! Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you. My God, Ethan, you're alive in the danger, man. Go ahead, do your worst. Mampus lo. Ethan juga gila ini. Memang pocah gila ini Ethan. Let's go. We will be hunt oleh Lady Demetrius. My god. Apa harus gue lakuin guys? Takut gue. Tubuhnya aja gue salah kalah gede. Jangan-jangan lo mau bunuh Lady Demetrius. Gila lo Ethan. Gue sih oke aja. Musiknya gue gak demen guys. Gak suka gue musiknya ini. Musik kayak gini gue bener-bener suka ini ya. Musik yang sangat tidak nyaman sekali guys. Kasih gue basoka dong, gue mau bunuh tuh lu di Demetrius ya. Please dong. Kasih basoka atau gimana gitu lah ya. Oke, gue dapet 1000, terima kasih. Masih aja dikasih uang gue ya. Kurang apa gitu loh ya. Terima kasih lah di Demetrius.
Woo. Oh my! Oh, shit! God! Like I'd let you get away. My God! You'll be sliced to ribbons before you ever see each other. Oh my God! Aduh. You will learn what it means to infect. My God, Mama! Mama! Mama, Mama! Tangan gue mana? Tangan gue mana? Cepetan! Oh my God! Don't waste my time. Ah, such a nimble mouse. Gue lari dulu. Gue lari dulu. Mampus gue. Tangannya Ethan hilang. Tangannya Ethan putus. Tangannya Ethan putus, guys. Gue gak bohong. Tangannya Ethan putus. Oh my God. Ini apa lagi ini? Ini apa lagi ini? Running will get you nowhere. Mampus, ampun, Mak. Ampun, Ma. What? Itu tangan putus bisa nyambung lagi dari mana lo? Kekuatan itu. Cuman disiram air keras. Cuman disiram air keras. Cuman disiram air keras, guys. Bisa balik tangannya, ya Tuhan. Kekuatan macam apa itu? Ah ya, gue tahu itu. Oh my God. Gue kemana nih? Oke, ke tempat pertama. Kali kau ke tempat depan ini bentar ya. Kau kesini guys, kau lari guys. Oh ini. Hot of the door. Aku harus pasang itu apa namanya itu kepala patung itu guys. Ini. Mana aku suruh? Oke. Okay. Oke, okay, terus ada yang buka kah? Tidak ada yang buka, terima kasih saudara-saudara. Kita butuh 4 guys. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Welcome, welcome. Gila. You're sure to find something new. Gila. Orang gila semuanya di sini, guys. Well then, feel free to peruse. Aku jual dulu nih. Dia punya banyak. Kalau ini jangan dong. Ini aja. Oke. Okay. Tem bisa gue ambil kah di sini? Shotgun gue masih punya banyak. Handgun gue masih banyak. Shotgun gue masih punya. Oh my God, ini penting ini. Buat shotgun gue. Ya, buat upgrade shotgun gue. I love it. Ah, ini dia. Ini juga banyak ini ya, increase more capacity. Nantilah gue mau cari uang dulu ya, teman-teman. Leave this to me. Okay, thank you. Thank you, Doc. I owe you my life. Patronage. Yeah. Gue punya Lady Demestris K, tapi gue nggak tahu gue harus kemana. Adakah yang nggak bisa gue buka di sini? Kelihatannya ini biru semua ya guys ya, berarti bisa gue buka semua. Ah, coba lantai atas. Lantai atas kelihatannya aman sih. Berarti semuanya aman nih guys. Kalau ada merah tuh berarti ada sesuatu yang belum gue buka.
Sebentar, guys, kita cari sesuatu, guys, yang berguna. I won't. Oh my god, nice. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 gue minta maaf kalau gue salah, ya. Gue minta maaf kalau gue salah, please. Ini gue lewat sih. Gue keluar dari rumah lu. Gak bisa keluar gue. Ah, my god, terima kasih. Terus gue harus kemana? Mama. Ini? Gak bisa nih ya, kita gak bisa naik elevator. Kekuatannya gak bisa, powernya belum dicek nih. Oke, gue punya kuncinya, berpikir ya gue. Gue punya kuncinya, apa yang harus gue lakuin? Katanya di sini, guys. Look God. Forward to what Mother has in store for you. Ah, no, Mom. Mama. Oh my God. Oh my God. No. No. Get the way from me. Whoa. Ah, no. What? Oh my god. Whoa! Ini. Cepet. Okay. Kemana nih? Gak bisa kesini, guys. Gue ke atas. Gue ambil semua yang berguna ya, Lady Demestrus. Kamu ngejar-ngejar gue soalnya. Oke, gue dapat handgun ammo. Terima kasih. Bisakah gue pakai ini? Gak bisa, beda kuncinya. God, orang segede kapan gitu ngejar-ngejar gue? Gue mendengar langkah kaki, guys. Apa? Ada sesuatu yang berguna kah di sini? Oke, gak ada yang berguna. Mampus gue. Harus kemana, guys? Gue paling sebel kalau kejar-kejaran gini, guys. Push. Flower shot ball. Apakah itu? Buat apa ini? Mama. My god, a ball made of metal decorated with a flower sword. Ada yang berguna kan bisa gue pakai di sini? Anjir. Jadi di mestrunya, guys, bawa cakar gede banget. Oh my god. Gue tembak lo. Mati enggak lo? Berada di mana nih, guys? Di tempat yang sangat tidak aman sekali. Tempat yang sangat tidak aman sekali ya, teman-teman. Ethan, kamu tuh ya nggak pernah jauh daripada masalah. Masalah terus. Crafting ya, gue butuh. Oke. Ini apa lagi nih? Oke, nggak ada sesuatu yang bisa gue ambil di sini, guys. My God, gue harus. Gue
Gue harus main piano gini sumpah. Oh, I love it, man. I love it, man. I love it. Akhirnya gue dapat kunci yang ada simbolnya yang akan menuntun gue ke tempat yang lebih kejam. Mama, Mama Yukiro. Oke, sekarang gue harus kemana ya? Gue lupa tuh tempatnya di mana ya. Lupa gue, guys. Oke, gue unlock. Gue harus keluar dari sini lagi kah? Hmm? Seriously? Gue lupa gue harus kemana nih, guys. Gue pernah lihat itu simbol kuncinya, cuman gue lupa. Underground. Ini dia. No, bukan underground tempatnya. Gue gak bisa ke village soalnya. Gue gak bisa ke village, guys. Di building ini tempatnya, guys. Lupa gue tempatnya, guys. Oke, kita searching-searching dulu aja ya, guys. Yang penting gak ketemu Lady Dimitris aja lah. Gila lu. Gak usah kain-kain lu. Gue lupa kok disini tempatnya dimana, guys. Ini gue bisa buka semua. Nah, ini udah gue buka semua sih. Gak ada apa-apa di sini, guys. Gak ada apa-apa, guys, di sini, guys. Gue udah buka semua soalnya. Kita akan cari tempat lain sih, guys. Gue lupa. Ada di bawah tanah sih, cuman gue lupa lewatnya di mana, guys. Lewatnya mana ya? Tempat kita ngelawan itu loh. Tempat kita ngelawan cunguk-cunguk cunguk lawan itu loh, apa? Yang siluman tangga itu, guys. Mampus lo. Nah, jangan bangun lagi ya. Dah lu tidur aja. Gue lupa. Serius gue lupa. Gue harus balik lagi kelihatannya ke bawah. My God. Mampus lo. Jangan bangkit lagi lo. Tuh, ammo gue mau habis. Terima kasih. Kelihatannya harus kesini sih. Iya nih, guys, kesini nih, guys. Tempat dimana gue bisa buka itu. Sini sih kelihatannya sih, kalau nggak salah ya. Oh iya, benar. Ingatan gue masih bagus ternyata. Oh my God. Wey, masih hidup. Macem lu sama gue. Oh my God, ini musuhnya banyak banget. Gue harus gimana? Bentar, gue upgrade ini dulu. Nggak bisa, gue nggak punya rasa strap. Macam sama gue. Mama. Mama. Oh my God. Bahaya guys. Mau mandi gue.
nothing. Gila. Gila semuanya. Gak usah hidup gitu loh ya. Mati sekali. Susah orang ajar. Gila. Oke. Ini apa lagi sih? Gue masuk itu muncul. Enggak nemu, terima kasih. Apa itu? Pipe bomb. Oke, gue punya pipe bomb. Enggak nemu, terima kasih. Enggak nemu. Bentar, ini caranya gue ngancurin itu gimana? Pipe bomb kah? Ini pipe bomb sih, guys. Apa gue pakai pipe bomb ya? Gue ngomong juga apa? Pakai pipe bomb. Pipe bomb, guys. Pipe bomb, man. Terus gue harus ngapain? Gue harus hidupin semua di sini. Nggak bisa kapak lilin dong. Ini gue harus bawa ke sana nih. Ini gue harus cepet sih kelihatannya. Harus dorong gue, gue dorong cepet, guys. Bisakah? Ini gue dorong bisa gak sih? Michael, kenapa sih harus seperti ini? Harusnya bisa sih, satu-satunya cara cuma ini doang sih, guys. Nah, apa gue bilang? Bisa kan? Ini harus gue bawa ke sana, guys. Oh my god. Malah ini lebih sulit daripada tadi. Oh my god. Oh, ini harus gue tembak kah? Kita harus gue kasih sini deh ini. Gak mudah, guys. Gak mudah. Ini yang bagian paling sulit ini. Itu tuh sebenarnya bisa loh, kok malah nggak bisa toh?
Mam. Akhirnya bisa. Ya apalagi? Oh my god. Oke, gue dapet mata. Terus? Lu jangan bercanda gini dong. Jangan bercanda gini dong. Gue dapet mata, terus buat apa matanya? Matanya buat apa? Hmm? Matanya buat apa? Hei. Gimana gue bingung gitu loh. Ketemu lagi di Mistress, mampus gue. Gue gak tahu lagi harus kemana guys. Oke, ada sesuatu yang bisa gue ambilkah di sini? Gila, lari dulu gue, lari dulu gue guys. Oke, dude, bisa dulu ya. Oke guys, ya terima kasih sudah melihat untuk episode keempat ini ya. Kita sudah perjalanan yang sangat panjang sekali dan kita tak kira mendapatkan ini loh guys. Apa ini namanya nih? Surah apa sih nanti kok nggak? Ini dia ya. Tapi ini valuable guys. Ini buat dijual ini. Ini buat dijual nih guys. Kelihatannya ini bukan kunci nih guys. Oh my god. Nah, ini nih kuncinya di sini buat ini. Cuman gue lupa. Selain itu tuh di mana ya? Kita cari di episode 5 aja ya. Terima kasih sudah melihat di episode 4 ini. Gue berharap kalian sehat-sehat semua. Kita akan bertemu lagi di episode kelima. Bye bye.